Ya, meski baru saja direnovasi, tapi tampak beberapa area di tribun Stadion Benteng mulai ditumbuhi oleh semak belukar dan dapat kita lihat langsung. Dan kalau dicermati di bawah ini memang drainase air ya, sehingga seperti parit kecil ya untuk air ya, sehingga memampukan tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang seperti yang di kamera ini. Sementara itu di dalam tribun juga ya tampak kelihatan memang beberapa titik sudah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Dan terlihat juga beberapa kursi single seat tribun Stadion Benteng, warnanya udah mulai memudar ya karena memang tidak ada atap tribun seperti yang di wilayah VIP. Nah, sementara ada beberapa memang ya rumput liar yang tumbuh menjulang tinggi di stadion ini seperti yang kita lihat bersama. Ya, ini memang yang terlihat bersama ya, bagaimana memang pagar dari Stadion Benteng Taruna ini ya mulai diselimuti oleh tanaman liar pun rumput liar dapat kita lihat bersama. Dan memang sudah banyak juga ya yang terlihat area single seat kursinya memang ya, adapun memang Stadion Benteng Taruna ini memang dipersiapkan ya untuk menyambut pergelaran Pekan Olahraga Provinsi juga tahun 2022 mendatang, di mana Kota Tangerang menjadi tuan rumah. Jangan lupa subscribe ya.